Baik, kita bersama dengan Nahdlatul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nahdlatul, apa khabar dan bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Temburong? Alhamdulillah, saya sihat sejak pada pagi ini dan cuaca juga dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan kita mengharapkan cuaca ini akan berterusan baik kerana banyak acara akan diadakan di daerah Temburong pada hari ini. Ya. Kalau Nahdlatul sendiri, ya, kita sempat bertanyakan sepal ini juga tadi, bagaimana pula makanan ataupun masakan kegemaran Nahdlatul kalau yang bersangkutan dengan kelapa ataupun santan? Ya, kalau saya banyak sebenarnya makanan-makanan yang kalau apa ni campur dengan kelapa, tapi salah satu kalau makanan tradisi saya rasa putri mandi. Okey, mandi. Putri mandi. Bertambah size seluruh tertani pada pagi ini. Apapun, kita serahkan Nahdlatul bersama dengan para penontonnya. Kita ingin ketahui bahan semasa yang akan dibawakan daripada sana. Silakan Nahdlatul. Baik, terima kasih Faris dan juga Nur Intan di Bandar Sebegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada pagi ini. Dan seperti biasa juga Auda, kita akan kongsikan beberapa info semasa mengenai acara maupun aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Temburong. Baik, kita akan kongsikan mula-mula sekali di sini di mana pada hari ini Isnin 2 Mac 2020 akan diteruskan lagi Expo Produk dan Pesta Buah-buahan Hancuran Jabatan Daerah Temburong dikendalikan oleh Institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Temburong, di mana pada hari ini akan diadakan peraduan masakan kek buah-buahan, gubahan buah-buahan dan juga sukan ria akan diadakan. Dan untuk makluman bersama juga, pertandingan, juga akan dibukakan makan durian sepuas-puasnya dengan bayaran masuk RM5 sahaja dan juga beberapa buah-buahan tempatan yang lainnya. Jadi kepada orang ramai, terutamanya bis kita yang masih ataupun belum lagi berkunjung ke Pesta Buah-buahan dan juga Expo Produk Daerah Temburong yang diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong ini, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan lagi kerana pelbagai cara ataupun pelbagai produk-produk daripada mukim dan juga kampung daerah Temburong dapat bis kita perolehi di sana. Jangan lupa pada hari ini di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong bermula pada pukul 8 pagi tadi dan hari ini merupakan hari terakhir bagi Pesta Buah-buahan dan juga Expo Produk Satu Kampung Satu Produk ini. Dan juga ingin kita kongsikan di mana pada 5 hari bulan Mac 2020 akan diadakan Majlis Khatam Al-Quran 36 kali khatam sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bagi peringkat daerah Temburong akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar bermula pada pukul 9.45 pagi. Jadi kepada para peserta yang mengikuti khatam Al-Quran berkenaan supaya akan mengambil maklum dan juga supaya akan dapat sama-sama hadir. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan untuk pagi ini. Apa kata kita terus saja saksikan mengenai hobi permainan gasing. Kita ikuti bersama. Muhammad Adam Ryan berusia 6 tahun mula meminati permainan gasing tradisional ini selepas melihat ayahnya bermain dan mengajarkan kepadanya permainan tersebut. Selepas beberapa kali melihat, adik Adam mula menaruh minat dan terus mahir kaedah cara-cara melilit tali serta membuat balingan gasing. Dan hampir setiap hari bermain selepas waktu sekolah atau semasa cuti. Kini adik Adam menjadikan permainan gasing tradisional ini sebagai hobinya yang baru. Jika kanak-kanak sebayanya lebih minat bermain permainan gadget atau tablet, adik Adam lebih memilih permainan tradisi ini kerana menurutnya permainan ini lebih mencabar. Permainan ini juga dapat menggalakkan kreativiti si pemain dan membina kecergasan fizikal.
permainan gasing antara permainan yang menguji ketangkasan pemain. Terima kasih. Sebenarnya mula-mula kami ini bercuti. Sekali mana-mana dalam kami bercuti itu membalik saya terjumpa gasing dan membali untuk mengajar ialah cara-cara mana memain gasing. Nampaknya ia ini pun ada malam itu berminat pegang-pegang lepas itu memadamkan dan sendirinya kak saya pun heran ia macam mana ia boleh menangkap yang pasti terus pandai bermain gasing. Sejak ia pandai memadamkan masa malam sampai-sampai terus ke siang kemana-mana pun terus saya mencuba dapat sedihnya sampai sekarang. Masih mula-mula aku melihatkan cara-cara melilit kepalanya tu dan melilit cara-cara menganuk talinya dan mana-mana diikutnya juga cara itu pasal itu cara mematamkan depan ada depan ini kan cuman ni terus kenapa cuman ni pemegang jadi mana-mana boleh mengikut kerana nampak dalam potensi memadamkannya sampai sekarang lah. Saya biarkannya main-main sendiri apa satu sampai sekarang ni memadam. Jenis gasingan ni ada dua ni. Ini macam pidada, ini macam gasing pelajau. Jadi masa ni inilah yang dimainnya baru yang gasing tradisional belum lagi pasal tangannya pun belum mana juga. Nanti insyaAllah akan dicuba juga yang akan diajar yang pasaran ini juga cara-cara memikang saya dulu. Kadang-kadang kalau yang main adalah di halaman kubur rumah macam itu sementara buat macam tempat yang mana itu ada sekali ku bawa ke gelanggang nampaknya gelanggang itu pun boleh diusai lah lagi jadi pun ia pun main sana positifnya juga lah main gelanggang yang khas yang ada. Terima kasih memanglah seorang ayah ingin bangga lah melihat anaknya pandai permainan tradisional salah satu permainan yang tradisional gasing. Jadi saya pun bangga lah melihat anak saya yang umurnya baru 6 tahun pandai sudah bermain gasing. Yang masa ini pun abang-abangnya umur dalam 14-an pun belum pernah main gasing juga. Dengan sebayanya pun dah tahulah adakah ada juga di sini yang pandai. Bagi saya, permainan yang tradisional cuman ini pemain gasing ya dari damit sudah memain pemain gasing tradisional. Bagi saya ada ini boleh ia ya, mengetengahkan lagi dan kenal apa tu gasing seterusnya biarlah ia main sama terus sampai menerus sampai dewasa. Harapan tinggi pulang juga sebaik daripada ada samping daripada pelajaran pelajaran yang penting dan supaya ia bermain gasing ini mudah-mudahan harapan semestinya tinggi lah untuk mustahilnya kalau dapat dia mewakili daerah maupun ke peringkat negeri untuk bermain gasing tradisional. Permainan tradisional lambang kebudayaan sesebuah masyarakat kerana melaluinya ia boleh membuat satu ikatan mesra dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Maka ia adalah satu warisan dan khazanah yang patut dipelihara agar ia tidak pupus ditelan zaman. Memandangkan kita sudah berada pada zaman globalisasi dan IT, populariti permainan tradisional agak terhambat. Oleh itu, pendekatan yang sesuai adalah perlu bagi memertabatkan seni permainan tradisional di negara ini. Ini penting agar generasi akan datang tidak memandang sinis terhadap permainan tradisi yang kita warisi daripada nenek moyang kita ni. Pendedahan kepada generasi masa kini perlu diteruskan agar permainan ini kekal selain memupuk rasa minat masyarakat dalam permainan tradisional. Khazanah warisan ini jika tidak dikekalkan, ia mungkin akan lapuk ditelan zaman.